Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel WM Gaming. Ya, kali ini saya akan bermain Minecraft lagi ya. Dan di sini saya mau memberikan tutorial bagaimana cara membuat gerbang otomatis ya. Gerbang ini tuh gabungan dari pintu sen 3x3. Dan langsung aja kita ke tutorialnya. Ya, kita sudah ada di tempatnya dan ini dia contohnya. Kita bakal cobain dulu. Ini ada tutupnya. Kalau ditutup kayak gini dan kalau dibuka tuh seperti ini. Dan kalau kalian tuh mau lihat tutorial cara bikin pintu sen 3x3, nanti akan saya kasih di link komentarnya. Nanti bakal dikasih, tenang aja. Dan langsung aja kita ke tutorialnya. Ya, untuk bahan-bahannya ini tuh seperti ini. Dan kita ambil dulu. Untuk blok, ini tuh bloknya bebas. Dan untuk fence juga bebas. Ya, untuk sand juga bebas, tapi yang punya gravitasi. Contohnya kayak gini nih tuh. Dia tuh harus punya gravitasi ya. Contohnya kayak gravel. Terus apa gitu kek. Dan ya, kita langsung aja ke tempatnya. Ya, mungkin di sini aja nih tempatnya. Dan kita itu mau bikin 4 aja nih. Panjangnya itu 4 dan tingginya itu tuh 3. Enggak kayak yang itu 3x3 dan enggak kayak di gambarnya ya. Tadi di awal itu 5, panjangnya 5. Dan setelah kalian taruhin seperti ini, dua kalian taruhin sticky piston 2 seperti ini dan piston. Dan langsung aja kita bikin. Nah, kalian jangan lupa taruhin redstone repeater tanpa titik dan redstone dust seperti ini. Ini seperti ini. Nah, kayak gini nih. Setelah itu kalian taruhin redstone repeater 1-3 aja. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian taruhin seperti ini. Dan yep. Ini kalian taruhin redstone dust seperti ini. Ini juga 2 tick. Pokoknya yang di sini tuh jangan di tick, ini 1 tick dan ini 2 tick ya. Dan kita taruhin sininya dulu. Setelah itu kita tinggal taruhin redstone repeater yang berada di sini. Ini kalian full tick aja. Redstone dust, terus block. Setelah itu redstone repeater full tick dan 1 tick. Setelah itu block of quartz di sana. Dan di sini kalian taruh ini untuk di sini. Taruhin redstone dust dan jangan lupa taruhin redstone repeater di sini. Setelah itu kalian taruhin kayak gitu dan taruhin redstone torch. Di sini kalian juga taruhin redstone repeater full tick. Dan jangan lupa taruhin stick piston. Dan ini kalian seperti ini. Ini full tick dan ini jangan titik ya. Setelah itu kalian taruhin kayak gini dan taruhin block. Nah, kayak gini nih. Dan tinggal apa lagi ya? Oh ya, tinggal di sini. Kalian tinggal taruhin nih seperti ini. Dan boom. Nah, gini nih. Redstone dust, redstone dust dan redstone repeater. 1 tick. Di sini redstone repeater 1 tick dan di sini jangan titik ya redstone repeaternya. Oke, sabar dulu, santai dulu. Dan ya, kalau kalian tuh mau lebarin, contohnya mau dibikin panjangnya tuh kayak gini 5. Kalian tinggal tambahin kayak gini. Nah, seperti ini. Ini juga nih. Nah, di sini. Ini juga di sini. Nah, kayak gini nih. Kalau seandainya kalau kalian tuh mau ditambahin. Nah, cuma yang dipindahin itu tuh cuma tambahin, ditambahin tuh ya cuma segini doang. Aduh, salah pencet terus. Nah, setelah itu kalian taruhin
redstone repeater seperti itu. Dan ini jangan lupa taruhin block of quartz. Dan kalau ini sudah seperti ini sudah jadi untuk pintu sennya. Kita bakal cobain dulu. Nah, gitu. Dan yep. Mungkin kita tutupin dulu. Ya, kalau kalian tutupi ini jangan lupa taruhin 4 blok ke atas saja, 4 blok, jangan 3 ataupun 5. Ya. Dan di sini jangan lupa dilubangi nanti untuk fence-nya. Dan tinggal kita taruhin fence-nya itu seperti ini. Satu fence seperti ini. Dan yep. Nah, seperti ini. Pokoknya 4 kali 5 nih. Ya terserah sih, ini sesuai, bukan 4 kali 5, sesuai kalian si pintu sennya ini tuh mau di panjangnya 4 ataupun 5 gitu. Terserah. Ya bisa juga dilebihi dan kita langsung aja bikin yang di atasnya. Ya, kita taruhin blok dulu. Terus taruhin 3 blok. Ya. 3 blok sementara. Nah, seperti ini nih. Tinggal nih hancurin dan nah, jadi kalian tinggal bikinin aja nih seperti ini. Nah, seperti ini ke atas. Nah, setelah seperti ini, kalian tambahin satu lagi nih. Nah, tinggal taruhin redstone repeater-nya nih. Nah, redstone repeater-nya jangan ditik ya. Sekali lagi jangan ditik. Dan tinggal kita taruhin redstone seperti ini. Nah, setelah itu kalian tinggal cari di mana mau kalian taruhin tombolnya. Kalau saya itu ini kasih jeda satu blok. Nah, seperti ini. Dan dua seperti ini. Tinggal kayak gini. Nah. Dan yep. Nah, kalian taruhin block of redstone di situ dan jangan lupa taruhin redstone seperti ini dan ya. Nah, setelah itu kalian taruhin 2 blok seperti ini dan 1 blok yang ini tadi sementara hancurin aja. Nah, jangan lupa taruhin redstone dust seperti ini dan taruhin redstone torch seperti ini. Dan ya. Nah, kalian taruhin redstone repeater full tick seperti ini dan taruhin stick piston sama block of quartz atau block bebas apapun itu. Nah, tinggal nih hubungin ke sini nih. Sapa dulu. Nah. Setelah itu tinggal ambil slab. Jangan lupa ambil slab. Aduh, lupa terus. Nah, kayak gini nih. Setelah itu tinggal kita taruhin redstone dust seperti ini. Dan kalau ini full tick, ini ya, kita taruhinnya tuh seperti ini. Nah, redstone dust dan redstone repeater-nya mana, boy? Seperti ini. Nah, setelah itu yang di sini itu ya sama, tapi innya taruhin satu tick ya. Redstone repeater tapi satu tick dan yep, dan di sini nanti kena. Ini mending kita taruh ini dulu. Karena mohon maaf, karena saya sedikit lupa. Dan tinggal taruhin seperti ini. Dan taruhin seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini sudah belum jadilah. Bawahnya belum diupungin. Dan tinggal taruh ini.
Redstone. Yep. Tinggal taruhin kayak gini. Kayak gini lagi. Ini kalian taruhin 2 tik aja. 2 tik, pokoknya taruhin 2 tik. Dan ini juga sama. Nah, kayak gini nih. Nah, ini sudah jadi. Tinggal kita cobain aja nih. Jangan lupa tombolnya. Oke. Ini harusnya ininya yang di sini dulu tuh. What? Oh. Ininya ada yang enggak nyala ini tuh. Ini ada yang enggak nyala ini, pantesan aja nih. Tuh. Harusnya tuh kayak gini nih. Maaf. Ini jangan lupa ditaruhin blok seperti ini, nanti enggak nyala. Nah, tuh kan. Nah, di sini kan di atas-atas ini kan kelihatan tuh, tinggal kita tutupin aja nih. Oi. Nah. Pokoknya tutupi bagian fence-nya saja. Nah, seperti ini. Jadi sekarang udah enggak kelihatan lagi tuh. Dan ya, berhasil. Ya, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you tomorrow. Bye.